untuk pemain menghadapi kompetisi yang lebih berat, mereka harus persiapkan diri dia, terutama fisik, mental, dan disiplin. Tanpa ketiga ini, pemain tidak bisa menjadi pemain yang berkualitas. Kebersamaan, kekompakan, itu sangat besar sekali pengaruhnya. Tanpa kerjasama tim, tidak bisa mendapat kemenangan. Terima kasih Polri, dengan adanya Torabika Bayangkara Cup 2016 ini, sangat membantu sekali untuk pemain, pelatih, dan insan sepak bola lainnya, dan terutama supporter Indonesia yang sangat merindukan sekali dengan adanya turnamen-turnamen semacam ini.